Hello guys, this is Fit, and this is the Game Chronicles 8 Season 9. Okay, this is the Super Shadow, so we're going to see what we're going to see. As you can see, I'm going to color it. Oh, ini masih cari jalan kosong. Ah, sok tau kan. Dulu tadi putih guru masuk. Ah, buang dulu. Tapi sebenarnya kan guru memang biasa dapat dulu. Ajar makan hari telak. Ya, si mamat rusak harapan ajar dulu. Hahaha. Cana-cana ringan yang putus panjut. Terlalu berhulu. Eh, adik. Lihat dah, lihat dah. Apaan? Tu cara pecah gua. Tampak depan begitu, aduhai. Tampak belakang makin buat penasaran. Tampak kiri makin gak tahan. Tapi dapat tambah sulit kemiliki. Ya, pagi bila dah halu ni orang. Eh, saya dah buat lah Mariel. Tak apa, kita buat saja. Sebab tu lah, lagi duduk cakap apa kalau tak ada bersama gua. Aduh, aku pergi ke kau tak duduk ke gua. Oh, jadi lu rela tanya aku bertahin. Eh, maksud gua kau itu. Lihat ni, bisa aja agak usah dalam apa-apa kepesan. Sempuk lu kat kota masa sendiri. Jangan pakai jodoh gua mati segala. Lari banyak ni bro. Kalau mempunyai gak usah ngajak-ngajak. Nanti kalau teman lu tu sikut nasi gimana. Ya janganlah. Kadang binik lu ya. Tapi ni lu sibuk ngapain. Mana aku tahu nanti kalau gua mati terus. Jumlah lagi. Bukan itu sebuah kopi ya. Aduh, enggak buka masih. Ya, benda enggak buka kali. Dua cuma biasa suka segini ni. Tak salah kata main. Dua yang lagi ngapain. Dikira sejak saya kuat sikit lah. Dikira termalu. Saya tak nak tak apa. Okay, tutup lagi. Enggak asyik lah. Tapi pun adik yang bikin gua bergalam dengan kehidupan sampai sekarang. Cuma tenang seorang. Bucin-bucin. Eh adik, ngomong-ngomong, apa lagi? Tanya ngapain lagi? Kakak bukan tanya ah. Kau mana sesuatu? Apaan? Sini undara bunda. Anjir, gua kira mau bahas apa. Ya, dia jadi pindah ke Amerika. Jadi baru masak buang lu. Saya bayar bro ni untuk mengeksa itu. Eh, pandangan lu. Lu asal menepis tangan lu dan punggung lu. Udah jalan gelap. Di buah pangkuk pasangnya. Jujur kalau lu sedih. Mesti bukan support lu terus kok. Ya, support. Tapi tak usah musak aku aja kerana dia kalau agak mau jujur sama gua perasaan sendiri sih. Jujur aja ni cerita ke gua. Jadi sekarang lu gimana, apa yang lu rasain? Ya, dia bilang memang sedih. Tapi bagaimana ini gua rasa larang buat pindah. Itu kan dia disanya. Anjir gua nak kalau lu bijak sekarang edit. Gak sisi emang lu stream banyak kena masalah. Nanti bisa kita bijak juga tu masalah. Jadi lu banyak kena kena masalah. Bijak. Saya lalu masa banyak gua kena masalah. Ya terus sampai gua mencoba isa dalam pusat. Gua buat sama dia. Bukan cuma kacau yang malah. Kerana gua sempat sehari dia main. Kata buat pisahan. Terus gua juga main dia ke bandara. Dengan kayak orang sama cinta kak. Ya, merik sampai sama. Eh, merik, tunggu. Berarti lu sama dia mana tu, Ci. Oh, ya, dia cuma... Gua cuma peluk. Dia peluk sama dia lepas sementara. Tapi cukup lah, gua kira lu benda cuma Rangga. Sama cinta. Ya, tapi gua dah cium pas sebelum aku berada. Itu kita tak tengok lah, itu. Saya skip saja. Anjay, sekarang dia... Saya kaget-kaget ada respect je. Kerana kaget sisi kelas langsung nantikan dia semua. Aje, gua gak usah teriak dua kali. Ya maaf lah kat sekejap gua. Ya lagi lu bikin kaget je sih. Ya tapi di perasa saya ke mana sih. Rasa apa dah tinggal. Bukanlah aje tu rasa gua dah faham. Maksud gua rasanya ciuman. Waduh cia benar-benar ni dah pecah tu. Dah. Okay, tengok je okay, ya. Udah agak selanjutnya gitu kan. Ya lah dik, gue penasaran. Supaya dikit aja rasa gimana. Lu rasa sebenarnya aja. Biasa no biar tau. Ya lah dik, begitu amat dah lu. Mau sisi masa cuba gua. Nah, sama tiang dia sekolahan. Aja sama tu.
Kau dengar dua masa jomblo. Siaran tadi dia gambut tersentuk senjata tembok. Sedangkan dua balik ke belakang habis yang mati duanya. Yuduhan asyik berapa sih Nam 3 dengan apa sih lagi cek sama dia ya. Dan kak kok ini cuma teman. Bohong ke dia. Lihat dong. Tira balikin Fiko. Kerek satu teman cewek kelas itu kan macam tanda-tanda tiba-tiba berdiri. Sambil nanti epitennya dia cuba untuk menggodanya. Cie, awak tanya pula sekolah mau dicumpuk panca ya. Sekejap lah, kalau ikutkan baca pula sekolah, bukankah si Bani baca dah tanya udah mencowok. Dah mana gua tahu. Cie, tengok-tengok dong ke gua. Pengen lihat orang kayak gimana. Atau tiba meluk bahulu. Anjir muka dia balas banyak kayak dia jangan balik maling. Dan yang katanya putus cocok tadi pagi start rekod sosmed Daniel. Saya rasa kita cuba mendua lah atau mau satu. Saya tak tahu lihat. Kita cuma tiga. Cuba dah start apa kek saya kena boleh snap wave juga boleh. Nampaknya ya buat mestilah harus stop bro nya. Okey, lulus mengestop ekor sosial milik silitannya. Dah berapa lalu, guna nombor satu kat ada Naran, ya, ada banyak fotonya, cari nanti di Begila. Mikirlah semacam mencari tepi kat sepi yang makin gede ya. Gua tanpa melayan sepertinya. Belakang ke sosmed tanya, terbuat kuih asuk sih. Pinjam halpo tu godoh biar lebih serius ya. Dah lebih serius ya. Udah sendiri yang kita ribut pesanan. Ya ya sih. Tapi gua sendiri gak namanya apa pedik. Ya mungkin dia kaya pacaran dia bukan tip belak-belak kan. Gak ada yang tahu kan. Yalah belum udah mesti aja. Tadi kan bila sendiri kali itu cuma temannya. Entahlah. Ada meletakkan apa yang mulai menggelakkan pada di atas meja. Yalah dia malah galau. Sekarang. Betul-betul. Entah kenapa tiba-tiba teringat jatuh tadi pagi. Apa cowok itu? Tapi gak mungkin. Dia kena setiap orang cowok itu. Apa tu? Malah bengkong. Enggak. Ini malah 2 tahun lewat. Terus kan agak belum yang bilang. Belum-belum nyobatin gua kerana sebetulnya masa depan saya bakal berubah. Yalah doh, gua tahu lu bengkong. Tapi jangan kelewatan kini-kini. Masa iya gua tinggal lakuin itu sama teman gua sendiri. Gua tahu lebih kan pasti lagi mikirin satu kan. Ya benar sih. Tapi ini baru saya. Ya udah. Ini gua cerita. Itu mereka ganti dulu ya bentar. Nak cerita ke tidak ataupun nak cakap kita jumpa. Cerita saja ya. Ya udah ini gua cerita. Apa-apa. Jadi tadi pergi kuas gua masuk. Gua tengok sama cowok. Gua menceritakan kerja pagi tadi pergi. Sumpah loh, ya serius. Indora bukan karangan fiksi semata kadit. Okey, gara-gara lu habis mana terus ngelepas kepikiran ini ter. Sekarang marah lu jadi ngigo. Ya kali gua serius dong. Dan terjadi lagi. Jadi lagi kesalahan itu ulang kembali. Waduh. Putus harapan dulu kenapa kita luka lagi dari cinta rumit yang ku jalani. Dia menyanyi pula. Anjay dia menyanyi. Wah bateri pula best. Tak apa 20% masih cukup tu buat video. Sesi kelas dia tiba-tiba menulis kat lah dog. Saya tu ada. Sentai lagi test buka dah. Test buka apa seorang kat misi pun. Kata-kata pun lu. Kalau ngebrun belakang satu yang mula perasaan. Ya lagi kan jelas. Suka-suka gua kan. Alih mula negara aja deh. Gimana kalau nanti aja dia. Nanti aja dah. Lu bisa tahu dia. Pasti sendiri kata ni. Nyari perkara lagi aja. Udahlah disuruh nyerah. Gua ni hatinya.
Cuma saja emang agak mungkin dia mungkin juga saya jomblo. Ya belum apa sih, terus masih aja. Satu minta habis agak mencolok. Gimana ya? Ya udah dah, terserah lu aja. Nah itu dah. Baik berhenti berjalan apa pun ni. Oh ini pun 10 minit ya, sejak besok ni. Kalau dalam satu guru bahasa Inggeris pun lu masuk ke kelas. Terus berlanjut. Begitu sisi kelas masuk luar dalam masa setengah. Waktu saat menjalan tiba tiba. Ethan, jajan yuk. Yuk, tunggu sebentar ya. Ethan ada kita duluan. Guna di. Setelah kita ni, kita tanya jalan mencari perjalanan seluruh dan separin. Saya serbe seluruh dan separin. Kalau kita main G. Ya, saya rasa kita cuba panggil ya. Lalu segera bangun dari tempat duduk. Ethan ya, ya. Kenapa dia? Ya, kalian berdua pada mau kemana? Dih, mau tempat dia. Ya, biasa aja dong. Lu ada waktu luang gak? Mau kinti pada gak? Lu berdua gak mau? Saya rasa mau dua. Tapi saya tak salah, jadi kita cuma tiga. Lu berdua saja ikut ngelengah dong. Lu belum ngomong. Ada apa? Ini sekarang lu mau ke mana? Mau ke kantin ya? Ya kenapa? Lama beruang apa? Gua udah lapar. Mau ke kantin pada gua? Gua tadi enggak. Waduh, kira tadi mau ngomong apa? Cie, tadi ala gua banget. Langsung direbut dua cowok sekaligus. Aduh, belum nanya teman. Saya duduk rasa penasaran jika tanya betul-betul pacar kepada Bani ni. Apa sih? Boleh kan terang dari kita berapa kentin. Jadi kalau mau ikut bareng aja. Ada masa berempat gini. Kalau mau dah berdek lagi nanti. Bentar dah ti. Kau ngomong sama lu. Gimana dia? Gimana dia tu? Masih mau? Dan kena jaga dia kena gitu. Saya sama satu lah. Atau ya, dia sama tu lah. Yang minta dia ngomong-ngomong sama lu. Lu banyak kira ngajak dah dari mereka. Apa sih ni? Gua udah dapat ni. Lu mau buat kalau kau saya ikut kantin. Dah lama kenapa kalau gua ikut. Soalnya gua ada urusan penting. Takutnya lu jadi gamuk dong nanti. Nak kalau berempat. Nak buat satu, dua, tiga. Takutnya jadi lu gamuk nanti saya salah. Nak kalau berempat saya. Dia mau satu yang saya sah. Saya penting. Aduh, dia malah kepo lagi. Dah malah bengkau urusan penting apa woy. Kini lu mau jalan-jalan biar gua beliin. Kita dah suah ya. Dah suah senang sikit. Dia bayar juga dekat ni. Nanti malah cuma just stick tu lagi. Boleh pegangkan tipis dia bingkau. Lah si bocah belum ni settle ya gua beli ya. Okey deh. Dia cakap kita dah suah sikit ya. Beli gua lumpur goreng aja lima. Okey sikit gua beliin. Okey gua bilang dulu katanya. Tidak langsung main peritanya. Dan sorry gua kaya gak bisa ikut kereta deh. Loh kenapa? Gua ingat tadi pas gua disuruh ke spek ke rumah pas istirahat. Sorry ya. Ya udah gak apa-apa. Kalau itu gua ikut berada sama Aldo aja. Itu si Tira lagi sesiapaan. Kau tiba gak ikut. Dia langsung ikut-ikut. Lu sampai beli sepsi. Anjir lu. Anjir, lu kata gua kau yang negatif terminal. Lagi yang tiba-tiba gak jadi ikut itu. Doa kat lu tau pokoknya. Masalah tu semua gua mesti beres. Mantap lu deh, emang lu temannya. Gua pernah berlala lah. Oh ini pun dah mula main lagi ni. Berhasil ajak tanya tanpa gak kewajiran. 2-3 langsung melesat ke TKP. Okay, ni kek jelas. Asyik kita sama lagi cek ketiga. Dan sampai di ni yang terakhir saya buat dia sampai di depan kantin sebab ni dah 15 minit dah lebih masa ya. Dik bentar. Ada tiba menahan tengkau tu. Apaan? Terus kita mau ngapain sekarang? Ajak dia duduk dulu. Tunggu mau lepas. Beli makanan untuk tanya. Beli makanan untuk tanya. Kita boleh kena aja. Saya betul setelah dia beli makanan bagai terbuka sama kita. Dia berkira cerah bakal berhasil. Dia lupa kita nak cek materi apa.
Ya bukan salah mental itu enggak. Ini tu masalahnya. Cara mencuri hati. Cara gali sir dia. Cara gali sama dia. Okey, yang tu lah. Akrab ke diri semua. Boleh deh, boleh yuk. Rasa je. Dulu lah, dulu cepat je langsung. Sudahnya. Eh, tak. Kita bersamakan dulu yuk. Takutnya nanti malah entry panjang. Ya, terima kasih. Ya, udah deh. Kalian pada gua makan apa. Teman. Gua bakso deh. Lu mau makan apa, dik? Gua pengen je. Kau usah pakai pasir rebus. Okay, biar gua pesan sekarang, ya. Kebetulan juga dah lagi pengen makan meja sekarang. Eh, kau je deh. Lebihnya. Ya, Tan. Ya. Takut canggung. Oh, jadi sebabkan makan meja, dia pun makan meja buat. Kayak kebangan yang pecah, kayak kena berkering. Aduh, kacang mau tak terlalu. Makanan lu biar kita jambat, ya. Jangan lama-lama, ya. Nak bayar ataupun suat. Aduh, saya takut dia tak ada duit aja. Saya juga bayar. Eh, bayar kot, bayar. Eh, gak apa-apa kot, biar kita aja bayar makanan lu. Lu jangan cepat buat kita tinggal duduk. Eh, loh. Makasih banyak ya kalian berdua. Tapi gak usah, gua bayar sendiri aja. Sekiranya lagi makasih ya. Oh, gak apa-apa kata. Eh, sekarang kita bayar dia lah. Banyak dua mah, gampang lah. Ya kan, dik? Ya kan? Aduh, gak usah. Kapan-kapan aja. Jadi, gak usah cukup dapat lu berdua. Eh, santai-santai. Kita gak bakal maksa. Ni asyik bikin-bikin. Kita kerak je. Ya, sekarang kita aja yang ngantri. Duduk-duduk biar kaki lu kat pinggir. Haha, kena berani kenapa sih? Jadi madu pula saja jadi tuan putri pakai lain segala. Jadi kadang-kadang masa. Ini uangnya ya. Dan jangan aku uangnya ke lu. Kalau gua cari tempat dulu. Kalau gitu gua cari tempat dulu ya. Dah, jangan aku langsung meninggalkan lu dari sana. Saya tengok di depan tu ada gambar Lala. Tim K Lala juga akan ada sekejap lagi. Jangan saya tak tidur ni. Yang apa lah mungkin dua orang masih biasa saja. Ya, terus saya nak tunjuk apa ini. Udah kayak mention info saja. Ini pakai racun dalam bulu. Nama lah adik. Gua gak tahu kenapa gua kalau dekat-dekat doi. Contoh gua kayak mau copot adik. Jadi mana nanti adik. Makan mie ayam lah. Langsung habis ni. Buka bulan dulu saya rasa. Makan mie ayam. Saya rasa baik kita buka obrolan dulu ya. Kita cuba buka obrolan dulu. Masa nak suka inti. Mata makan dikerikin pilih sama dia. Iya benar juga. Eh hello. Kita juga pakai nanya. Kaget pernah keluar sama cewek je lu. Sebab aja kena ngomong. Lagian 3 porsi mie yang sebesar pun jadi. Pernah sebelum pergi ke tempat mana tadi yang duduk. Wah ini sangat lama ya. Kena sana bro. Dari tempat arah depan yang kamu buat luar nasi oleh. Eh, cik apa sih? Lala, sebenarnya sikit lah berapa kita yang rumah nak. Lah, kok dengan kita aja. Dia dah bentar dah. Wah, gua boleh nyamperin dulu kak, bentar aja. Lah, nyamperin. Emang ada Lala. Lala kena kabur keluar kantin. Perlu banyak makan yang mau kerja. Lah, terus kita tanya. Ya, eh kacau pasal gua nanya sendirian. Betul nak kau serius lah. Nanti kau balik. Kau balik ke? Satu-satu. Lepas aku berasa pulang ke kantin. Okay. Habis juga untuk episode kali ini. 20 minit ya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan betul tak subscribe channel saya. Kita sambung untuk episode ketiga. Part ketiga. Kita jumpa di next video.